Macam kau ini minta sedekah? Siapa menyuruh kau? Tidakkah kau malu? Hei, nanti dulu. Kenapa kau tidak mau bekerja menjadi babu selain dari minta sedekah? Sudah saya cuba, Encik, tapi tak berjaya. Apa kau suka bekerja? Ya, suka, Encik. Aku beri alamat kawanku. Nanti dia boleh beri kau kerja. Tapi kawan Cik tak kenalkan saya. Nanti aku beritahu sama dia. Ambil ini. Terima kasih, Cik. Sama-sama. Cik Nordin, ya. Nanti ada satu perempuan datang minta kerja. Saya telah kasihkan alamat Cik Nordin kepada dia. Cik Nordin boleh terima dia dan kasih dia gaji hari, ya. Baiklah. Tapi jangan sampai dia tahu yang saya ada di sini, mengerti? Baiklah. Baik. Apa-apa, Darian? Tak dapat apa-apa. Ya, Ayah. Bagaimanalah mau hidup dalam dunia ini? Apa akan jadi di belakang hari nanti? Sedangkan sewa rumah sudah 3 bulan tidak terbayar. Dan tuan yang punya rumah sudah tidak membenarkan lagi kita tinggal di sini. Dia akan halau kita dari sini, nak. Betul dunia ini lebar buat kita. Di bawah pokok kayu pun boleh tinggal. Tapi aku khawatir melihat kau, nak. Apa yang akan terjadi di belakang hari nanti?
siapa nak melihat dan menjaga kau nak? Kalau ayah sudah tidak ada lagi dalam dunia. Ayah, tadi saya berjumpa dengan seorang laki muda dan dia bertanya suka tak saya bekerja. Habis apa kata kau nak? Saya jawab saya suka ayah dan diberinya alamat tempat bekerja sekali. Mana suratnya? Ini ya. Coba kau pergi. Mudah-mudahan dapat. Baik, Tuan. Saya akan pergi. Saya pergi ya. Baik. Jaga baik-baik diri kau, nak. Kalau dapat lekas pulang ya. Baik, Ayah. Apa, Encik suka kerja di sini, kah? Ya, Encik. Saya suka bekerja. Kalau Encik suka kerja di sini, saya boleh kasih gaji hari, ya? Baiklah, Encik. Nama Encik siapa? Nama saya Asia, Encik. Nama ayahnya siapa? Muhammad. Mana tinggal? Saya tinggal di rumah pesatu, Encik, nomor 50. Ayah, saya sudah dapat kerja, Ayah. Gaji saya satu hari 1 ringgit. Uangnya saya sudah belikan sayur untuk Ayah. Saya pergi masak, ya. Encik datang minta sewa. Jadi, Encik pikir apa? Saya datang hendak kasih Encik rumah ini. Lebih baik bayar uang sewa rumah ini sebelum Encik pergi masak. Tolonglah Encik, berilah kami tempoh sedikit hari lagi. Saya sudah cukup memberi Encik tempoh, tetapi sekarang saya tidak boleh kasih tempoh lagi. Saya akan bayar Encik, tapi dengan berangsur. Saya akan bayar Encik 1 ringgit satu hari. 1 ringgit satu hari? Encik tahu Encik ada hutang 90 ringgit bukan? Kalau Encik bayar 1 ringgit satu hari, 90 ringgit 90 hari. Itu hutang 3 bulan yang lalu. Jadi lagi 3 bulan Encik tidak bayar, bukan datangnya sama Encik berhutang 3 bulan lagi. Saya tidak mau ini macam. Encik mesti keluar dari sini. Tolonglah Encik, kesiankanlah saya. Ayah saya sakit. Encik jangan khawatir, saya tetap akan membayar. Sekarang pun saya sudah ada kerja. Saya tidak boleh menunggu Encik lagi. Nanti ketua saya marah. Saya mau berjumpa dengan ketua Encik. Saya akan menerangkan segala kesusahan saya. Barangkali dia boleh menolong saya. Encik mau berjumpa dengan ketua saya? Lebih baik pergi lekas. Boleh jadi dia tunaikan permintaan Encik. Tetapi pikir habis-habis dengan segera. Encik, saya mengucapkan terima kasih atas pertolongan Encik. Saya sudah dapat pekerjaan itu. Oh, itu tidak mengapa. Apa saudari suka dengan pekerjaan itu? Ya, saya suka. Silakan masuk. Terima kasih. Apa kabar, Pakcik? Kabar baik. Silakan, Encik. Terima kasih. Siapa ini, nak? Inilah orang yang memberi alamat tempat saya bekerja, ya. Terima kasih banyak-banyak, nak. Tuhan saja memberi rahmat kepada kau yang sudah menolong orang miskin semacam ayah ini. Ya, ini anak ayah, namanya Asia. Terima kasih, Pakcik. Lebih baik kau kerja dengan tekun. Nanti kau dapat gaji lebih, tau. Apa bolehkah saya dapat gaji lebih? Sudah tentu. Maafkan saya, Pakcik. Biar saya pulang dulu, ya. Baik. Encik tunggu sebentar, ya. Encik, ambillah ini. Ini saja yang dapat saya beri Encik. Terima kasih, Asia. Beri sajalah kepada ayahmu. Dan ingatlah seperti aku yang makan, ya.
Saya sudah naik gaji, Ayah. Saya dapat 3 ringgit sekarang. Saya akan masakan Ayah sedap-sedap ya, ya. Sedikit ya. Kau baru balik dari kerja? Iya, Encik. Aku nak bawa kau ke rumahku supaya kau boleh berkenal dengan ibuku. Aku sudah minta kebenaran dengan ayahmu. Jadi, Encik sudah datang ke rumah saya? Sudah, aku sudah makan pun bersama-sama dengan dia. Mari kita pergi. Betul, Encik sudah berjumpa dengan ayah saya. Tapi, semulik-muliknya, dialah saya sendiri minta kebenaran. Dan lagi, kalau saya balik lambat, dia bimbang lah, Encik. Baguslah. Tapi lekas datang ya. Baiklah. Kenapa kau lambat balik, Asia? Ayah, saya berjumpa dengan orang muda yang menolong kita dulu, Ayah. Dia mengajak saya ke rumahnya, Ayah. Tadi dia ada datang kemari. Namanya Yusuf. Yusuf? Dia mengenalkan saya dengan ibunya, Ayah. Aku tahu, nak. Tadi dia ada cakap kepada aku juga. Pergilah, nak. Cepat balik, ya. Baik, Ayah. Saya pergi, ya. Inilah rumahku. Biar aku panggil ibuku, ya. Ibu! Ibu! Kenapa kamu jadi situ? Mari sini. Mengapa? Kau malu kah? Rumah ini sungguh besar, Encik. Iya. Kau suka? Sudah tentu. Aku pikir lebih baik kau tinggal di sini saja, ya. Tinggal di sini? Iya. Jadi, saya terpaksa meninggalkan rumah saya? Sudah tentu. Kau dan ayah kau boleh tinggal di sini bersama-sama. Kami orang miskin, tidak mengharap rumah begini besar, Encik. Ah, kau tidak faham, Asia. Rumah ini akan jadi rumah kau. Rumah ini? Saya punya. Ya, saya balik dulu, ya. Tunggu. Rumah ini kau yang punya. Bermaknalah aku tidak kawin dengan kau. Maukah kau? Jawablah, mau atau tidak. Kalau kemauan Cik sendiri, biarlah saya pulang dulu. Mengapa Mahmat sudah 3 bulan tidak bayar sewa rumah? Saya juga sudah berkali-kali meminta sewa rumah itu, Cik. Tapi ada saja alasannya yang menjawab dengan saya, Cik. Kenapa kau tak menghalau dia keluar? Macam mana saya mau halau, Cik? Bila saya mau menghalau, anaknya yang perempuan itu selalu minta pertangguhan kepada saya, Encik. Mama ada anak perempuan? Iya, Encik. Anaknya muda dan cantik, Encik. Muda dan cantik. Sebab itulah kau lemah anggota, kau tidak mau halau dia keluar dari rumah itu. Tidak, Encik. Yang sebenarnya, saya juga memaksa dia membayar sewa rumah itu, Encik.
Tapi orang tuanya sakit, Encik. Dari itulah saya tak sampai hati meminta sewa rumah itu, Encik. Sakit tak sakit aku tidak peduli. Panggil itu perempuan datang kemari. Kalau dia tak mau datang, halau dia keluar. Baiklah, Encik. Macam mana pun saya mesti paksa dia datang kemari untuk bertemu dengan Encik. Gelap kini dah hilang, datang cahaya terang. Apa saja ku pandang, bersinar gemilang. Tidak dapat ku tahan, tak dapat ku simpan. Rasa riang gembira bermain di dada. Tidak dapat ku tahan, tak dapat ku simpan. Rasa riang gembira bermain di dada. Seumpama orang buta celik semula, begitulah juga bandingannya, aku lepas leksa. Gelap kini dah hilang, datang cahaya terang. Apa saja ku pandang, bersinar gemilang. Ayah, ayah. Wah, bukan yang senang nampaknya Encik ini. Menyanyi, menari. Bila saya tanya tentang soal sewa hutang rumah, Encik mulailah mengeluarkan air matanya. Sekarang kosongkan rumah ini. Dan tidak ada janji, tidak ada tempo lagi. Tolonglah, Encik. Saya akan bayar dalam 3 hari ini, Encik. Saya tidak mau dengar lagi. Dan tidak ada besok, tidak ada lusa. Melainkan hari ini juga. Encik, jangan khawatir. Saya boleh berjumpa dengan tuan yang punya rumah ini. Untuk meminta tempo sedikit hari lagi. Pikirlah dengan dekat. Jika dibenarkan, Encik, saya tidak boleh buat apa-apa lagi. Marilah pergi, Encik. Marilah. Kenapa kah pintunya tak terbuka, Encik? Jangan khawatir, sebentar lagi pintunya akan terbuka sendiri. Silakan masuk. Silakan. Tempo, Encik. Perkenaan sewa rumah saya. Saya tak dapat membayar. Karena ayah saya sakit. Tapi, Encik, jangan khawatir. Saya akan membayarnya dengan berangsur. Begini punya cantik. Kau boleh susah. Sebab saya miskin, Encik. Berilah tempoh saya untuk sedikit hari lagi, Encik. Siapa nama kau?
Iya. Ayahmu? Muhammad, Cik. Muhammad. 90 ringgit. Sudah 3 bulan. Iya, Encik. Saya tak dapat membayar pada masa ini, Encik. Karena dengan tiba-tiba ayah saya jatuh sakit, Encik. Dan tidak ada pula orang lain yang boleh menolong kami. Buat sementara dia sembuh, sayalah yang minta sedekah ke sana kemari, Encik. Kasihan. Sedih juga hatiku mendengarnya. Aku tak sampai hati melihat orang yang susah seperti kau. Kadang-kadang Tuhan itu murka kepada orang yang berbuat jahat. Bilakah kau akan bayar sewanya itu semua? Saya akan bayar, Encik, dalam sedikit hari lagi. Sekarang saya pun sudah mempunyai pekerjaan. Saya berjanji, saya akan membayarnya, Encik. Berapa banyak orang yang telah berjanji kepada aku, tetapi tidak ada satu pun yang mendapati janjinya. Semuanya, mereka hendak mempermainkan aku saja. Tapi, saya tidak begitu, Encik. Sungguh pun saya miskin. Saya berjanji, saya akan membayar, Encik. Apabila aku dengar suaramu yang merdu, meminta pertolongan kepadaku, hatiku rasa pilu dan kasihan. Janganlah kau bayar sewa rumah itu. Terima kasih, Encik. Encik sangat baik hati. Sekarang, kau tidak akan susah lagi. Jangan kau nak lari. Semuanya pintu telah aku tutup. Menakutkan aku. Lebih baik kau ikut saja. Jangan kau cuba lari. Jangan lari. Tuhan yang punya rumah ini sudah membenarkan Encik anak beranak duduk di sini. Dan Encik jangan susah-susah. Tak payah membayar sewa rumah ini untuk selama-lamanya. Terima kasih banyak, Encik. Saya bersyukur kepada Tuhan kerana baik budinya. Kau dengar, Asia? Sekarang kita tak payah bayar sewa rumah lagi. Dan boleh tinggal di sini selama-lamanya. Asia! Asia! Kenapa kau nak? Mengapa kau, Asia? Apa yang telah berlaku? Cakaplah. Ayahku sakit, mengapa kau berjalan? Cakaplah, Asia. Mengapa? Lepaskan aku itu. Asia. Apa yang telah kulakukan kepada kau? Adakah aku menyinggung perasaan kau?
Dulu kau telah berjanji akan hidup bersama denganku. Sekarang mengapa kau jadi begini, Asia? Aku tak mau apa-apa sekarang, Yusuf. Ayah. Ayah. Asia, Asia. Cik, jangan dikhawatirkan Cik punya anak itu. Dia akan melahirkan anak. Besok saya akan datang melihatnya lagi. Tentu binatang itulah yang merosakkan anakku. Ya Allah, ya Tuhanku, apalah nasibku. Ya Allah. Mengapakah kau tidak menyelamatkan dia daripada teraniaya begini? Apalah dosanya anakku? Bukankah kau yang berkuasa dan mengasihani sekalian makhluk? Ayah, apalah artinya ayah menyesal? Karena uanglah yang berkuasa dalam dunia ini, ayah. Ayah, bunuhlah saya, ayah. Bunuhlah. Tak ada artinya kalau saya hidup dengan begini, ayah. Tidak, tidak, tidak. Aku tak akan lepaskan binatang itu. Aku mesti tuntut malu. Kalau aku tak bunuh binatang itu, hatiku tak akan senang. Aku mesti bunuh dia. Aku mesti bunuh dia. Aku mesti bunuh dia. Allah. Allah.
kemana kau hendak pergi? Kau hendak mati ya? Kau tidak dapat rahmat kalau kau mati semacam ini. Kita hidup mesti mati. Tetapi tunggulah masanya. Sekarang cakaplah padaku. Mengapa kau hendak mati dengan lekas? Mari ikut aku. Jangan pegang aku. Baik, aku tak pegang kau. Kau tak mau ikut aku juga? Kau hendak mati? Adakah kau dapat telefon atau telegram dari atas? Kalau tak ada surat jemputan, tak bagus pergi ke tempatnya. Adikku, mati itu memang senang. Tetapi untuk menempuh hidup, sangat susah. Pandanglah aku. Satu sen tidak ada di dalam saku aku. Perut aku kosong. Pakaian aku koyak rabak. Itu pun hatiku senang dan gembira setiap masa. Aku tidak mau merusakkan diriku. Mari ikut aku. Kau mau ikut aku atau tidak? Ah, kau tengoklah. Inilah istana aku. Rupanya tak salah seperti kubu orang hendak berperang. Apa yang hendak ditakutkan di sini? Tidak ada pencuri, perompak. Jangan dipegang ini. Kalau jatuh dianya habis kita nanti. Sudah pula kita kena duduk di bawah pokok kayu. Mari. Kau tengok ranjang aku ini. Payah kau mau cari ranjang semacam ini. Bukan kita saja boleh menari. Dia pun boleh menari juga. Nah. Di sini tidak payah pakai air condition semacam di kota-kota. Kau boleh rasa sejuk bila hari sejuk. Dan kau boleh panas bila hari panas. Kipas angin pun tidak payah lagi. Sentiasa berangin Tuhan beri kita. Tuhan kasihan padaku. Sebab aku juga bersyukur apa pemberiannya. Duduklah. Di sini semua tidak ada bayar. Air tidak bayar cukai. Rumah tidak bersewa. Duduklah. Duduk. Kau jangan takut apa-apa. Anggaplah aku sebagai abang kau sendiri. Kita hidup berdua semacam adik-beradik. Aku rasa kau ini tentu lapar ya. Aku akan carikan makanan kau. Kau tahu, tempat yang begini kecil bermacam-macam isinya. Dan disebabkan dialah bermacam-macam terjadi di dalam dunia ini. Kalau tidak sabar-sabar, boleh jadi merompak, mencuri, menipu, membunuh, dan sebagainya. Biarlah aku carikan makanan untuk kau ya. Mesti berjalan begini. Pusing ke sana, pusing ke sini. Bagaimana jika kau seperti aku?
lagi. Hah? Apa maksud kau? Apakah kita akan pindah? Tidak, maksudku tidak kemana-mana. Habis kenapa kau berkata begitu? Anak saudaraku yang mau pergi. Anak saudara kau? Kemana? Aku mau hantarkan dia ke rumah kebajikan masyarakat. Tidak. Tidak. Aku takkan bercerai dengan anakku. Tidak bagus kita duduk bersama dia. Dunia nanti benci kepada kau. Dan hati kau akan hancur kalau orang menanyakan siapakah ayahnya. Nasihat aku pun cuma-cuma mereka ketawakan saja. Abang Haji. Kau dengar. Ada satu cerita. Sudah beberapa tahun yang lampau. Seorang perempuan yang cantik berjalan di waktu malam. Dengan seorang lelaki yang sangat kaya. Kedua-duanya itu sangatlah kasih antara satu dengan lain. Sehingga dia lupakan dunia ini. Ayah lelaki itu tidak suka kepada perempuan itu. Disebabkan miskin. Tidak beberapa lama, perempuan itu pun mendapat seorang anak. Dan ayahnya mati pula. Apalagi, perempuan itu pun kena usir dari rumahnya oleh ayah mentuanya. Dan anak itu pun sudah besar, bercampur main dengan kanak-kanak yang lain. Tidak ada bezanya kanak-kanak itu dengan yang lain. Kemudian, apa yang terjadi kepada kanak-kanak itu? Satu hari, anak itu ditanya oleh mereka, siapakah ayahnya? Kesian betul. Siapakah kanak-kanak itu, Bang? Inilah dia yang berdiri di hadapan kau sekarang. Aku setuju dengan kata-kata kau. Kau hendak mengantarkan dia ke rumah kebajikan masyarakat. Apa betul kah? Ya, betul Bang Haji. Baiklah, mari lekas. Diri hari ini di sini. Saya ada bawa seorang yang tegak perkasa. Encik, Encik jangan khawatir. Ini anak saya boleh pelihara baik-baik. Dan Tuhan juga memberi rahmat padanya. Dipisah pada ibunya.
Sekarang tidak ada kosong kerja buat Encik, ada arti. Bolehkah saya berjumpa ketua di sini, Encik? Jika saya kata tidak ada kosong, buat apa nak bertemu sama dia lagi? Tapi, saya ingin berjumpa dengan dia. Kenapa kan Encik tak memberi? Jika Encik tak percaya, mari ikut sama saya. Tunggu ya. Tuan, perempuan yang bekerja sini dulu tuan, dia nak bekerja lagi kan? Dan dia nak bertemu sama tuan. Mengapa Cik Nordin tidak boleh menguruskan sendiri? Mengapa perkara semacam ini dibawa kepada saya? Jika ada kerja kosong, beri dia. Jangan menyusahkan saya. Baik tuan. Bukankah saya sudah kata, Encik tidak boleh bertemu dengan dia? Saya balik sekarang. Heran melihat aku di sini. Mengapa kau datang? Nak menipu aku lagi? Dulu ku sangka kau seorang bidadari yang datang turun menjelma. Sekarang kau datang nak meracuni aku lagi. Kau sangka aku satu anak patung? Apa saja kau suka kau boleh buat? Kakak! Mengapa kau berdiam diri? Sedikit pun jadi bekas pada aku. Dulu bolehlah, sekarang keluar. Siapa ini? Anakku. Kau kawin? Aku tidak kawin. Siapa ayahnya? Hasan. Tuan rumah tempat aku tinggal dulu. Hasan iblis itu? Kemana ayah kau? Bila aku terjadi begini, ayahku ingin
untuk bela. Tetapi tiba-tiba ia jatuh dan membawa maut. Cerita lagi. Apalah gunanya mendengar cerita seorang perempuan yang telah menjadi ampas masyarakat. Tak mengapa, sudah nasibku. Hei Yusuf, lama tak nampak. Mana kau pergi? Mengapa kau datang ini hari? Aku datang kemari nak tanya pasal perempuan. Perempuan? Yang mana satu? Kau pura-pura buat tidak tahu ya? Bagaimana aku mesti tahu? Berapa banyak perempuan-perempuan dan lelaki datang berjumpa dengan aku setiap hari? Jadi kau tidak tahu yang mana satu? Aku bertanya perempuan yang telah kau rosakkan kehormatannya. Apa? Merosakkan kehormatannya? Aku tidak tahu hal ini. Coba kau terangkan. Seorang perempuan miskin telah datang merayu kepada kau. Oleh sebab ia tidak dapat membayar sewa rumahnya. Patutnya kau mesti menaruh belas kasihan kepadanya. Ini tidak. Tidak. Kau telah merosakkan kehormatannya. Sehingga ia melahirkan seorang anak. Ah, ini semua bohong belaka. Dia cuba hendak merosakkan namaku. Berapa banyak lagi perempuan yang semacam dia? Bila dia sudah membuat perkara yang tidak baik, semuanya beban ditimpakan ke atas aku. Kau pembohong. Aku datang kemari untuk mengajar kau. Dan anak itu adalah anak kau. Kau tahu itu perempuan bukan? Ya. Boleh jadi anak kau? Iblis. Iblis, manusia yang berhati binatang. Asya, Asya, siapa kau? Di mana Asya? Mengapa kau berkehendak dia? Siapa kau? Kamu bilang sama aku tidak? Di mana Asya sekarang? Oh. Jadi kaulah ayah kanak-kanak itu. Kau datang kemari nak mencari ibunya. Aku bukan ayahnya. Tetapi aku mau kawin dengan dia. Apa? Kawin dengan dia? Tapi anak? Anak tidak apa. Aku akan jaga dia. Kaulah seorang yang baik hati budi. Maafkan aku mengata kau yang bukan-bukan ya. Asya, Asya. Ada di sini. Mari kita cari dia. Mari. Ya Allah, ya Tuhanku. Kenapa aku tersiksa? Aku tidak bersalah dan tidak berdosa. Dunialah yang bersalah. Sekarang, aku serahkan anakku dalam dataanmu, supaya ia selamat. Apa kau buat di sini? Kenapa kau?
aku tinggalkan dia di atas. Tuhan saja lah akan memelihara dia. Di atas? Mari ikut aku. Ambil anak kau. Ambil. Segala kesalahan kau sudah habis. Ah, Tuan Serup jumpa dengan Asia. Mari balik. Saya suka dengan seorang perempuan, Bu. Saya ingin mendirikan rumah tangga yang berbahagia dengan dia, Bu. Kau suka seorang perempuan? Iya, Bu. Aku pun sudah suruh orang cari tunangan buat kau. Sudah cari. Tapi perempuan ini baik budi bahasanya, Bu. Dia miskin. Kalau dia tinggal bersama-sama kita, tentu dia senang, Bu. Tapi aku belum tengok dia lagi. Orangnya cantik, tentu Ibu suka. Apa yang kau takutkan? Cakaplah. Tidak, Bu. Yang saya nak katakan, dia adalah keturunan orang yang baik-baik juga. Tetapi miskin. Kau mesti fikir baik-baik, Sob. Aku tidak larang jikalau dia datang dan tinggal di rumah ini. Aku harap kau boleh hidup senang dan gembira saja. Ibu betul baik. Ibulah surgaku. Asia. Aku telah dapat kebenaran dari ibuku untuk mendirikan rumah tangga yang berbahagia dengan kau, Asia. Apa betul? Tapi adakah kau terangkan perkenaan diriku yang sebenarnya? Aku telah terangkan kepada ibuku. Kau adalah seorang perempuan miskin yang baik budi serta bersopan santun kelakuan kau. Dan adakah kau terangkan yang aku mempunyai anak? Anak, aku tidak terangkan. Yusuf, aku fikir lebih baik kita terangkan segala-galanya sebelum kita kawin. Aku tidak boleh terangkan sekarang. Selepas kita kawin, baru boleh aku terangkan. Kalau tidak, tentu kita kecewa nanti. Yusuf, aku tak mau merusakkan hati ibumu. Sepatutnya, dia mesti tahu segala-galanya dulu. Kau tidak mengerti. Sekarang aku telah dapat keizinan dari ibuku. Kau pula anak mempertahankan. Aku bukan mempertahankan, Yusuf. Aku bercakap yang benar. Karena bagi keuntungan kita di belakang hari kelak. Aku tahu. Kau nak berpisah dengan aku, bukan? Takkan aku lepaskan kau, Asia. Aku tidak mau mereka mengeji dan ketawakan kau. Yusuf, aku bersetuju dengan kata-kata kau. Apa betul kau tidak bertukar pikiran kau lagi, Asia? Tidak, Yusuf. Ini rumah ayahku yang mula-mula dulu sebelum dia bikin rumah besar itu. Tapi sekarang rumah ini kepunyaan ibuku. Nampaknya ayah tuan sangat suka memburu. Ya, itu memang kesukaannya. Dengan sebab itulah dia mati. Pada suatu hari dia hendak menemak seekor rimau. Malangnya kaki dia tergelincir. Langsung harimau itu menakam kepadanya. Kasihan saya mendengarnya. Ya, apa boleh buat. Itu memang tulisannya di Lok Mahfud. Asia, tinggalkan saja anak kau di sini ya. Aziz dan Babu boleh menjaga dia. Nanti kita boleh datang tiap-tiap hari melihat dia. Ya, aku juga ada di sini bersama. Apa yang kau hendak takutkan? Mari, mari. Ada simpan pucuk senapang. Oh iya. Senapang itulah yang menyebabkan ayahku mati. Siapa kau?
dari mana kau datang? Siapa ibu bapak kau pun aku tidak tahu. Yang aku tahu ialah anak aku hendak kawin dengan kau. Sekarang, aku harap kau berdua hidup aman dan damai. Hari ini, kau berdua datang kemari sebagai pengantin baru di hadapan mukaku. Sekarang, rumah ini adalah kepunyaan kau. Ingat, belum ada seseorang pun yang menyunting mukaku dan rumah ini juga. Jadi, rumah ini aku serahkan kepada kau berdua untuk menjaganya. Tuhanlah yang memberi rahmat kepada kau. Pergi berehat. Aku tak pernah bercerai dengan anakku, So. Apa yang dikhawatirkan Asia? Besok kita boleh pergi berjumpa dengan dia. Ajis dan Babu bukan ada menjaga dia. Yusuf, aku mau berjumpa dengan anakku sekarang, Yusuf. Sabarlah, mana boleh masa ini. La 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 la. La la li 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 la. Oh la 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 la. Li la la li. La 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 la. Jika kita pergi sekarang, ibu tentu tahu rahsia kita. Lebih baik bersabarlah. Tenangkan pikiran kau. Anak itu tidak jadi apa-apa, Asia. Jangan bangunkan dia. Sudah berapa malam dia tidak tidur-tidur. Duhai kekasihku yang manis, gemala hati, janganlah kau bermuram durja di masa ini. Lupakanlah derita lama, tempat jiwa mengenal siksa. Kini kau dah dapat di sana bahagia. Duhai suamiku pemuda setia, kanda telah berkorban untuk adinda. Akan ku serahkan jiwa raga untuk kita bahagia. Kita ku harapkan yang lain darimu sayang. Taat dan setia cintamu akan tak hilang. Kau ku bawa atas kayangan untuk mengecap kesenangan. Tunjuklah rasa kegirangan bahagia. Thank you.
Dinda bergembiralah di samping kanda. Ingin kulihat kau selalu ketawa. Ria tanda tak lagi duka, tanda sudah bahagia. Segenap daya kan ku cuba ke kanda sayang, untuk membawa cahaya ria sinar gemilang. Kini jiwa dah kenal cinta, tidak lagi berbelah dua. Indah hanya untuk kekanda bahagia. Apa kabar saudara? Kabar baik saudara. Sudah lama menunggu? Ya, kami sudah lama menunggu di sini. Selamat berbahagia saudara berdua. Terima kasih saudara. Maafkan saya saudara, karena kami sudah lambat, jadi terpaksa mohon pulang dulu. Ah, begitu lekas? Ya, karena ada urusan yang lain saudara. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya saudara. Sama-sama. Maaf deh. Asia. Buat hadiah ke kelas. Yusuf? Ya, Bu. Yusuf. Betulkah Asia minta sedekah sebelum kau kawin dengan dia? Iya, itu betul, Bu. Jadi, betullah dia ada bekerja di dalam gudang kita. Apa ini semua, Bu? Mereka tidak ada lain kerja barangkali, selain daripada mencari kesalahan dan kesilapan seorang perempuan miskin itu. Jika perempuan itu kaya, mereka tidak berani berkata-kata walau sepatah pun. Mereka suka menyayangkan seorang miskin daripada menolongnya. Mereka tidak ada timbang rasa dan tidak ada peri kemanusiaan sedikit pun. Bukan itu, Yusuf. Ibu nak tahu kenapa kau rahsiakan perkara ini kepadaku. Mengapa kau tidak berterus terang kepada ibu? Maafkan saya, Bu. Saya terlupa. Baik. Kau boleh pergi sekarang. Baik, Bu. Sebenarnya kepada ibumu. Kalau tidak, biarlah aku yang pergi. Ini tidak baik kita beritahu kepada dia sekarang. Ah, tak mengapalah. Kau mesti menerangkan sebenarnya kepada ibumu itu. Pergilah. Baik. Kau tunggu di sini ya. Ada perkara yang mustahak saya nak cakap dengan ibu. Apa dia? Tunggu sebentar ya, Bu. Ya. Aha. Hah? Hmm? Aha. Hah. Baik, sekarang juga aku datang. Bu, kuli-kuli kita nak mogok di Penang. Saya siap pergi sekarang ya. Kotak kita kecewa, nanti gudang kita tutup. Saya siap pergi sekarang ya. Jangan tergopo-gopo, Sob. Jaga baik-baik ya. Baik, Bu. Aku telah terima telefon dari manajer.
yang mengatakan kuli-kuli kita nak mogok. Jadi aku terpaksa pergi sekarang. Bawalah aku bersama kau, Yusuf. Jangan, Asia. Kau tidak boleh pergi ke tempat yang semacam itu. Jadi, bila kau balik, Yusuf? Aku akan balik dalam 2-3 hari. Tapi ingat, kau jangan cakap apa-apa pun kepada ibu, ya? Semasa aku tidak ada di rumah. Baiklah, Yusuf. Tapi lekas balik, ya? Baik, Asia. Tinggal, ya, Asia. Mana kau nak pergi? Saya pergi ke rumah saya, Ibu. Saya akan balik dengan lekas. Masuk, San. Tidak. Tak mengapa. Oh, ke mana, Bang? Asia, sekarang aku hendak balik ke rumah aku. Mengapa, Bang? Bukankah Abang tahu, aku tidak ada saudara di dunia ini. Melainkan, Abanglah seorang yang kuanggap seperti saudara kandungku. Adakah aku bersaudara di dalam dunia ini? Tidak ada. Hanya tunggal sebatang kara saja. Macam kau, ada suami kau. Tapi... ini semuanya disebabkan Abang. Maka dari itulah, aku mau Abang tinggal bersama-sama di sini. Saudara tua seperti aku ini, tidak akan menunggu rahim daripada adiknya. Sekarang ini sudah nasib untung kau. Biarlah aku pula mencari untung nasibku. Jika sekiranya kau hendak pertolongan daripada aku, datanglah ke istana aku. Aku sentiasa berada di sana. Tidak ada sesiapa yang boleh menahan kau, walaupun polis, walaupun penjaga. Aku pergi, ya. Tinggal, ya. Saya pikir tentu perkawinan Yusuf Saslaman, bukan? Iya. Mengapa saya tidak diundang? Barangkali Yusuf terlupa, San. Jangan-jangan yang keluar tadi itu istrinya Yusuf? Iya. Yeah. Oh. Saya biasa berjumpa dengan perempuan ini. Tapi tak tahu di mana, ya. Kalau tak salah, dia ada seorang anak. Kau salah, San. Asia ialah orang miskin. Oh. Saya pikir dia... keturunan orang yang tidak baik. Tidak. Sungguh pun ia miskin, tetapi keturunan orang yang baik-baik juga. Saya lihat dia selalu pergi ke rumah makcik yang lagi satu itu. Kalau iya pun, itu pun rumah makcik juga. Oh. San, kau ya. Nak minum apa? Oh, terima kasih banyak-banyak, makcik. Nampaknya saya pun sudah lambat. Biarlah saya minta diri dulu. Dia ada di atas, ya. Thank you.
anakku. Tidak, Ibu. Saya sudah suruh Yusuf untuk menerangkan segala-galanya kepada Ibu. Maafkanlah saya, Ibu. Aku tidak sangka anak aku berkelakuan seburuk itu. Tidak, Ibu. Yang sebenarnya bukan anak Yusuf, Ibu. Apa? Bukan anak dia? Jangan kau dekat aku. Bukanlah saya, Ibu. Saya tidak membuat perkara yang begitu, Ibu. Daripada dulu, belum ada seorang pun menconcing mukaku. Tetapi sekarang, kau lah mencemarkan rumahku dan keluargaku. Ibu, pulang, pulang. Siapa ada di situ? Keluarkan dia keluar. Ibu. Kau tidak boleh kemana-mana lagi. Ibu mertua kau pun telah menghalau kau keluar dari rumah ini. Kemana lagi kau mesti pergi? Melainkan aku yang akan mengambil kau balik. Marilah. Ini jawaban yang penghabisan untuk engkau. Aku kata aku tidak mau, aku tidak mau. Sekarang kau lebih baik keluar. Kau tidak boleh berkata begitu. Aku ada berhak untuk menuntut anak ini. Sebab anak ini aku yang punya. Kau jangan naik. Aku tembak kau. Jangan kau coba hendak menakutkan aku dengan senapang yang tidak berpeluru. Kau jangan naik, aku tembak kau.
Raja, nampaknya kamu seperti orang ketakutan. Cakaplah. Aku bunuh dia. Bunuh? Bunuh siapa? Cakaplah. Aku telah membunuh si Hasan. Ya Allah, apa yang kau telah lakukan? Abang Aziz, tolonglah jangan beritahu kepada sesiapapun. Aku akan pergi berjumpa suamiku. Dan dia saja yang boleh menolongku. Bang Aziz, tolong lantarkan aku, Bang Aziz. Kau jangan susah. Biarlah aku menggantikan apa juga perbuatan yang kau telah lakukan. Aku hidup di dalam dunia ini pun hanya sebatang kara saja. Macam kau ada suami dan anak kau. Tidak, Bang Aziz. Aku tidak setuju. Mari lantarkan aku, Bang Aziz. Jangan buang tempo lagi. Baiklah, mari kita. Sempurna, Bu. Asia di mana, Bu? Asia! Asia! Ya, sudah pergi. Pergi ke mana, Bu? Kau berdua menipu aku. Dia sudah ada anak sebelum kau kawin dengan dia. Kau tidak berkata sepatah pun dengan aku. Karena dialah keluarga kita jadi malu. Sebab itu aku halau dia keluar. Ibu! Ibu tidak hadir buat kepada Asia begitu, Bu. Dia tidak bersalah. Dia tidak bersalah, Bu. Dunia telah menghinakan dia. Manusia yang tidak ada hati kemanusiaan telah merusakkan dia. Sayalah, Bu. Sayalah yang melepaskan dia dari tangan mereka, Bu. Hasanlah yang ceritakan hal ini kepadaku. Dia telah mati dibunuh oleh Asia pada hari itu juga. Sekarang, kau hendak membela kepada seorang yang menjadi pembunuh? Hasan? Hasan sudah mati? Inilah balasan Tuhan kepada dia. Dialah yang berperkara yang kejam ke atas Asia. Anak itu ialah anak Hasan. Perkara yang kau tahu semacam ini, itu pun kau nak kawin dengan dia supaya mencemarkan nama keluarga kita. Saya kawin dengan dia untuk menunjukkan kepada masyarakat yang dia adalah seorang yang benar dan baik. Masyarakat pernah hina kepada dia. Saya selamatkan dia, itu pun saya salah, Ibu. Lebih baik kau lupakan dia. Nanti boleh merosakkan nama keluarga kita. Saya tak boleh lupakan dia, Bu. Saya akan turut jejak dia. Saya tak biarkan dia merana sekali lagi. Aziz, tahukah kau di mana Asia ada sekarang? Saya tidak tahu di mana dia pergi. Malam dia berangkat dengan kereta api, katanya tidak berjumpa dengan Cik. Malam dengan kereta api? Ya Allah, kereta api semalam tak dapat kemalangan. Ibu, Asia telah meninggal dunia. Kereta api nenek semalam telah terbalik, Bu. Itulah balasan Tuhan kepada dia yang membuat salah di dalam dunia. Tuhan tak akan lupa kepada siapa yang membuat salah. Kemana kau pergi selama ini? Mencari kau, Yusuf. Tapi tak ada orang yang suka kepadaku dan anakku, Yusuf. Tapi aku tak mau bercerai lagi dengan kau, Yusuf.
Begitulah harapan hatiku. Asia, kau tidak tahu bagaimana rasanya hatiku kehilangan kau. Aku tak mau bercerai dengan kau, Yusuf. Apa boleh buat? Sudah takdir. Aku terpaksa meninggalkan kau. Tapi, kalau bagaimanapun, kau senantiasa di hatiku, Yusuf. Betapa besarnya hatiku bertemu dengan kau, Asia. Mari kita duduk. Pagi, Bu. Selamat pagi, Jay. Selamat pagi. Cik Yusuf, saya datang kemari bawa berita gembira untuk Cik Yusuf. Apa dia? Asyah dan anaknya belum mati lagi, Cik Yusuf. Hah? Tapi dah ditahan oleh polis dengan sebab Asyah membunuh Cik Hasan. Terima kasih, Cik Nordin. Terima kasih. Ibu, ada ibu dengar, Bu. Saya tidak mati. Dia dituduh sebagai seorang pembunuh. Tolonglah, Bu. Tolonglah jadi saksi, Bu. Katakan segala-galanya di mahkamah yang dia tidak bersalah, Bu. Supaya dia selamat, Bu. Tolonglah, Bu. Aku tidak suka dia balik di sini lagi. Jika ibu tidak menyelamatkan Asia, berartilah saya tidak ada lagi di dalam dunia ini. Yusuf, jangan kau kata begitu.
Ingatlah keturunan kau. Jangan sampai hina dipandang masyarakat. Ibu, ini soal kehidupan orang miskin. Tidak ada masa buat saya mengambil tahu dari mana asal keturunan saya. Jika ibu sayang kepada saya, selamatkanlah Asia. Tunjukkan kepada masyarakat yang Asia tidak bersalah. Segala-galanya ada dalam tangan ibu. Ibu sayang kepada anak ibu kah? Atau ibu sayang kepada perbuatannya? Yusuf. Ibu, ibu menangis. Mengapa? Ibu ada rumah besar, ibu ada gedung-gedung besar. Segala orang hormatkan ibu. Yusuf, aku tidak mau apa-apa. Melainkan kau. Bagaimana saya nak tinggal di sini, ibu? Segala-galanya sudah tidak ada lagi. Untuk kebaikan kau, aku sudah buang segala kotor di rumah ini. Dia ada anak dari orang lain, bukan? Yang sebenarnya, perusak masyarakat ialah Hasan. Kita selamatkan Asia daripada tempatnya hina. Adakah saya yang salah? Adakah hina seorang itu merendahkan dirinya? Jika hina sekalipun, adakah menjadi luak kepada dia? Ibu, kalau ibu tidak mau selamatkan Asia, saya akan turut bersama-sama dia. Kau jangan pergi, Sob. Biar aku pergi menyelamatkan dia. Ibulah ibu saya dunia akhirat. Tunjukkan kepada masyarakat yang dia tidak berdosa, Bu. Orang kaya yang berhati batu, sedikit pun tidak menaruh belas kasihan ke atas orang yang miskin. Ibu saya, bukan saja ibu saya seorang. Bahkan ibu kepada segala yang menolong kepada anak-anaknya. Baik, aku pergi sekarang, Sob. Sumpah dengan nama Allah, menerangkan yang sebenarnya perkara ini yang menjadi perosakan masyarakat ialah Hasan. Dia sangka dengan kekayaannya ia boleh membuat segala apapun sehingga ia melupakan Tuhan dan dirinya sendiri sebagai seorang beragama Islam. Dia menggunakan kekasarannya, tipu daya dan kekayaannya kepada perempuan yang bersifat lemah. Tidakkah salah seorang laki-laki mencabulkan kehormatan seorang gadis yang tertib kelakuannya? Tuan, pikirlah baik-baik dan terangkanlah kepada saya. Bolehkah orang kaya membuat cara semacam itu dengan bebas? Jika boleh, tidakkah itu bererti melanggar hukuman Allah dan undang-undang negeri? Adakah disebabkan kekayaannya, maka segala perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan itu dirahsiakan? Perempuan yang bersifat lemah dan miskin mempertahankan dirinya untuk kebenaran. Adakah salah? Jika datang satu kemalangan di atas diri seorang, siapa yang tidak mau mempertahankan dirinya untuk keselamatan? Tuan, hatinya meratap dan menjerit minta keadilan. Tolonglah maafkan dia. Berilah dia kebebasan. Dengan pertimbangan daripada tuan-tuan pengadil, perempuan itu tidak bersalah disebabkan mempertahankan dirinya daripada teraniaya. Dia akan dibebaskan. Ibu! Asia! Yusuf! Ibu! Memang betullah ibu seorang ibu yang penyayang. Sekarang saya baru sadar, Bu. Kasih ibu lebih besar dan lebih teguh daripada yang lain dalam dunia ini.